Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan pembahasan kita, dan pada kesempatan ini kita akan membahas bab yang baru, yaitu bab tentang masalah akikah. Masalah akikah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan akikah, pengertian akikah yang disebutkan oleh ulama kita adalah adz-dzabihatu allati tudzbahu 'anil maulud yauma sabi'ihi syukranillahi 'ala ni'matil walad. Dia adalah sembelihan yang disembelih dari seorang anak yang lahir pada hari ketujuhnya sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat berupa keturunan, atas nikmat berupa anak. Nah, ini pengertian akikah. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya akikah merupakan sesuatu yang diperintahkan di dalam syariat kita adalah diantaranya, yang pertama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma. Setiap anak itu akan tergadaikan dengan akikahnya, ya, yang dimana akikah atau sembelihan tersebut disembeli pada hari ketujuhnya, dipotong rambutnya dan diberikan nama pada hari ketujuh tersebut. Nah, ini dalil yang pertama yang menunjukkan bahwasanya akikah merupakan sesuatu yang masyru', sesuatu yang diperintahkan di dalam syariat kita. Dan maksud daripada anak itu tergadaikan dengan akikahnya, penjelasan dari sebagian ulama kita mengatakan bahwasanya anak yang meninggal dunia sebelum usia baliknya, sebelum usia baliknya, maka ini merupakan keutamaan bagi orang tuanya. Kenapa demikian? Karena anak tersebut akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat. Untuk anak yang meninggal dunia sebelum usia baliknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehormatan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat dengan syafaat dari anaknya tersebut. Namun ketika seorang anak belum diakikah, ya, belum diakikah oleh orang tuanya, maka dia tidak akan mendapatkan kehormatan tersebut karena belum ditebus gadainya, belum ditebus gadai anak tersebut dengan akikah. Maka ketika orang tuanya mengakikah anaknya, maka dia telah menebus gadai tersebut. Dan ketika anak ini qadarullah ternyata meninggal dunia sebelum usia balig, maka orang tuanya akan mendapatkan kehormatan tersebut,
yaitu syafaat dari anaknya yang meninggal dunia tadi sebelum usia balig. Nah, kemudian dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasanya akikah adalah sesuatu yang disyariatkan dalam agama kita, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-aqiqatu haqqun anil gulam syatani mukafiatani wa anil jariyati syatun. Akikah itu merupakan hak bagi seorang anak. Kalau dia adalah anak laki-laki, maka diakikah dengan dua ekor kambing. Kalau dia adalah anak perempuan, maka diakikah dengan seekor kambing. Ya, ini juga di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya akikah adalah sesuatu yang masyru', sesuatu yang diperintahkan di dalam agama kita. Dan banyak lagi dalil-dalil yang lain yang saya rasa bahwasanya kedua hadis ini sudah cukup yang menunjukkan bahwasanya tidak diragukan lagi bahwa akikah itu bagian dari agama kita dan dia merupakan ibadah yang dilakukan oleh orang tua ketika anaknya dilahirkan. Adapun hukum daripada akikah ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada khilaf di antara ulama kita tentang hukumnya. Sebagian ulama, dan ini adalah pendapat jumhur, pendapat kebanyakan ulama, mereka mengatakan bahwasanya akikah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, kemudian pendapat yang lain adalah pendapat Zahiriyah, mazhab Zahiri, mengatakan bahwasanya akikah itu hukumnya adalah wajib. Ya, jadi bukan hanya sekedar sunnah muakkadah, bahkan dia hukumnya adalah wajib. Ini bagi sebagian pendapat ulama seperti Imam Adh-Dhahiri atau mazhab Adh-Dhahiri. Dan yang kuat wallahu taala alam dari kedua pendapat ini adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama yang mengatakan bahwasanya akikah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Yang artinya ketika ada orang tua yang tidak mengakikah anaknya, maka dia tidak berdosa karena dia tidak meninggalkan sebuah kewajiban. Meskipun dia mampu melakukannya, akan tetapi dia menghilangkan sebuah peluang untuk mendapatkan pahala yang besar, karena akikah sekali lagi hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Di antara dalil yang disebutkan oleh jumhur ulama sehingga mereka mengatakan bahwasanya akikah hukumnya sunnah dan bukan wajib adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wulida lahu waladun fa ahabbu an yunsaka an waladihi falyaf'al. Barang siapa yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak dan dia mau mengakikahnya, maka hendaknya dia melakukannya. Jadi ada kata-kata fa ahabba, dan dia mau untuk mengakikah anak tersebut. Ini artinya akikah itu merupakan pilihan, dikerjakan atau ditinggalkan. Sementara karakter dari sebuah kewajiban itu tidak ada pilihan. Kalau yang namanya kewajiban, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pilihan. Siapa yang mau sholat lima waktu silahkan. Tidak ada kata-kata siapa yang mau. Ya, tidak ada pilihan pada perkara-perkara yang wajib. Tapi karena adanya kata-kata fa'ahabba dan dia mau dalam hadis ini, sehingga jumhur ulama mengatakan bahwasanya akikah hukumnya adalah sunnah. Nah, kemudian apa hikmah dari akikah tersebut? Di antara hikmahnya adalah sebagai bentuk kita meluangkan, kita mengaplikasikan
kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat berupa keturunan. Karena yang namanya keturunan itu tidak setiap orang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keturunan. Sehingga bagi orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keturunan, maka itu merupakan sebuah nikmat yang sangat besar, yang mungkin bagi orang-orang yang sudah punya anak 3, 4, 5 dan seterusnya, pertambahan anak itu merupakan hal yang biasa baginya. Tapi bagi orang-orang yang menunggu datangnya anak tersebut puluhan tahun, kemudian dia mendapatkan keturunan setelah penantian yang sangat panjang tersebut, maka dia akan merasakan bahwasanya ini merupakan sebuah anugerah yang sangat besar. Dan itulah hakikat daripada nikmat. Nikmat itu akan betul-betul dirasakan oleh orang yang kehilangan nikmat tersebut. Adapun orang yang selalu merasakannya seperti nikmat kesehatan, setiap hari alhamdulillah Allah memberikan kita kesehatan, kita seakan-akan tidak merasakan bahwasanya kesehatan itu merupakan nikmat yang sangat besar. Nanti kalau sudah dicabut nikmat kesehatan, barulah kemudian kita merasa bahwasanya kesehatan itu begitu berharga. Begitu pula dengan nikmat keturunan ini, ya perlu kita syukuri, dan dengan di antara cara mensyukurinya adalah dengan akikah. Ya, dengan mengeluarkan sebagian harta yang Allah berikan kepada kita untuk membeli kambing, ya untuk disembelih dan untuk dihadiahkan kepada orang untuk memakannya. Dan kita sendiri juga boleh memakan sebagian dari kambing akikah tersebut. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmahnya adalah orang yang melakukan akikah itu juga hendaknya meniatkan bahwasanya kita ingin memberikan makanan kepada kaum muslimin. Dan it'amut ta'am, memberikan makanan kepada orang-orang muslim, apalagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga merupakan kebaikan yang sangat banyak. Jadi ketika kita melakukan akikah, tidak sekedar meniatkan bahwasanya ini adalah hanya sekedar akikah, tapi juga meniatkan kita ingin mengundang orang, kita ingin memberi makan kepada orang agar mereka memakan makanan tersebut, supaya kita mendapatkan pahala dari it'amut ta'am, memberikan makanan kepada kaum muslimin. Nah, dan yang namanya kebaikan ibadah itu akan berbeda pahalanya tergantung dari niat yang kita niatkan. Ada orang yang mungkin mengerjakan satu sholat sunnah, tapi si A ini mendapatkan pahala yang lebih sedikit dibandingkan dengan si B, padahal mereka berdua sama-sama melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Karena si B ternyata dia niatkan 2 rakaat itu sebagai sholat sunnah qabliyah misalnya, dia niatkan juga sebagai sholat sunnah tahiyatul masjid, dia niatkan juga misalnya sebagai sholat sunnah setelah wudhu. Akhirnya dengan satu sholat yang dikerjakan, dia mendapatkan 3 pahala. 3 pahala sholat. Sementara yang satunya hanya meniatkan itu sebagai sholat sunnah qabliyah. Sehingga ibadah yang kita kerjakan, perlu kita selama bisa meniatkan dengan banyak niat, kita niatkan kebaikan-kebaikan yang banyak agar mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang syarat-syarat dari hewan yang akan kita beli, yang akan kita sembelih sebagai hewan akikah. Hewan tersebut adalah min bahimatil an'am. Bahimatul an'am itu ya mencakup kambing atau domba, sapi atau kerbau, dan juga unta. Jadi ketiga binatang ini bisa disembelih
untuk akikah. Nah, adapun selain daripada bahimatul an'am, maka tidak sah dijadikan sebagai hewan akikah, meskipun harganya mungkin lebih mahal. Misalnya potong ayam sampai 1000 ekor misalnya, ini tidak sah dijadikan sebagai hewan akikah, meskipun harganya mungkin lebih mahal daripada 1 ekor kambing. Tapi karena dia adalah bukan sesuatu yang dicontohkan di dalam syariat kita, maka tidak sah akikah dengan hewan-hewan tersebut. Dan juga dalam masalah umurnya sama dengan hewan kurban. Kalau dia adalah kambing, maka minimal umurnya adalah 1 tahun. Jadi tidak sah akikah dengan kambing yang umur kambing itu kurang dari 1 tahun. Ya, 6 bulan, 7 bulan, tidak sampai 1 tahun, maka tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan akikah. Kalau dia adalah sapi, umurnya minimal adalah 2 tahun. Kalau dia adalah unta, umurnya minimal adalah 5 tahun. Begitu pula dalam masalah cacatnya, tidak boleh berakikah dengan kambing atau sapi atau unta yang memiliki cacat yang menjadi penghalang untuk binatang kurban. Dan cacat tersebut adalah kurus sekali sampai tidak ada sumsum tulangnya karena saking kurusnya, atau sakit parah, atau picak matanya, apakah salah satunya atau dua-duanya, atau pincang kakinya, apakah satu saja atau 2, 3, atau 4, ini tidak boleh dan tidak sah dijadikan sebagai hewan akikah. Adapun selain daripada 4 cacat ini, maka hukumnya sah meskipun yang afdol adalah binatang yang tidak memiliki cacat. Jadi kalau misalnya tanduknya patah atau ekornya terputus atau apalagi cacat yang lain, maka ini secara sah tidaknya akikahnya sudah sah, hanya saja tidak sempurna, karena yang sempurna adalah hewan yang tidak memiliki cacat pada tubuhnya. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang jenis kelaminnya, boleh akikah dengan betina, meskipun yang afdol adalah dengan jantan. Kalau jantan, ya meskipun lebih mahal, itu lebih afdol untuk kita akikah dengannya daripada betina. Tapi kalau misalnya orang cuma bisa membeli misalnya yang betina saja, budgetnya cuma sampai di situ, maka boleh. Nah, itu juga sudah sah akikah dengan kambing betina. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan sapi ataupun unta, satu sapi ini boleh untuk 7 orang. Boleh untuk 7 anak. Misalnya ada satu keluarga mau patungan 7 anaknya, semuanya mau diakikah, boleh beli satu sapi diakikah untuk 7 orang anak. Meskipun mungkin jarang ya terjadi, karena satu keluarga ya paling yang bersamaan itu berapa orang saja. Tapi kalau misalnya qadar Allah, ternyata ada orang misalnya mau berkongsi dalam satu sapi, itu boleh untuk 7 anak. Meskipun ini adalah khilaf di antara ulama kita, dan pendapat dari Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i mengatakan boleh untuk 7 anak, 1 sapi atau 1 unta. Ya, sebagaimana perkataan dalam mazhab Syafi'i, wa aqalluhu syatun kamilah aw as-sab' min badanah aw min baqarah. 1 kambing untuk 1 anak, atau 7 orang berserikat dalam 1 unta atau dalam 1 sapi. Tapi ini sekali lagi adalah khilaf di antara ulama kita, dan yang lebih afdal adalah dengan 1 kambing untuk 1 anak. Dan ini lebih selamat karena keluar dari khilaf di antara ulama.
kalau sudah satu kambing maka itu tidak ada lagi tanda tanya sah tidak. Tapi kalau 7 anak untuk satu sapi maka itu masih ada keraguan, karena memang ada khilaf di antara ulama dalam masalah ini. Sebagian mengatakan harus satu, kalau mau sapi satu sapi untuk satu anak, kalau mau unta untuk satu anak, dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah kapankah akikah itu disembelih? Jadi akikah disembelih itu pada hari ke-7 atau pada hari ke-14 atau pada hari ke-21. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-aqiqatu tudbahu li sab'in aw li 14 aw li 21. Jadi akikah itu disembelih pada hari ke-7 atau pada hari ke-14 atau pada hari ke-21. Kalau seseorang tidak mampu di hari ke-7, boleh diundur ke hari 14. Masih belum sanggup di hari 14, boleh diundur ke hari 21. Kalau belum sanggup lagi di hari ke-21, maka dia boleh melaksanakannya kapan saja. Dia boleh melaksanakannya kapan saja. Apakah di umur 1 bulan, di umur 1 tahun, 2 tahun, kapan saja dia boleh untuk melaksanakan akikah tersebut. Namun sebaiknya di waktu dia masih kecil, sebelum balik. Kalau sudah balik, maka hukumnya bukan lagi sunnah mu'akkadah, hukumnya mubah, boleh. Dia mau mengakikah anaknya silahkan, tidak mau juga silahkan, tidak ada masalah. Dan tentu saja keutamaan ibadah yang sifatnya sunnah mu'akkadah dengan yang mubah, itu sunnah mu'akkadah lebih banyak pahalanya. Jadi kalau sudah ada kemampuan setelah hari ke-21 tersebut, ya sebelum dia balik, maka kita mengakikahnya di waktu dia masih kecil, sebelum dia beranjak dewasa, beranjak balik. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menentukan hari ke-7-nya, ya hari lahirnya itu dihitung sebagai hari pertama. Jadi kalau misalnya dia lahir pada hari Senin, berarti akikahnya hari apa? Hari Ahad, karena hari Senin itu hari pertama. Dan kalau dia lahir di malam harinya setelah matahari terbenam, maka dia dihitung bukan malamnya tapi hari berikutnya. Ya misalnya dia lahir pada malam Senin, ya, lahir malam Senin, ya sekarang ini malam Senin, ya kita sekarang di malam Senin, ada yang lahir pada malam hari ini, maka dia dihitung bukan sebagai hari Ahad tapi dia dihitung sebagai hari Senin. Jadi hari Senin besok itu sebagai hari pertama, berarti dia nanti diakikah pada hari Ahadnya. Dia lahir pokoknya setelah matahari sudah tenggelam sampai keesokan harinya, itu dihitung sebagai hari pertama, dihitung sebagai hari pertama. Nah, dan begitu pula dengan hari ke-14, hari ke-21, kita start dari hari kelahirannya, dihitung sebagai hari pertama. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang orang yang orang tuanya itu sudah meninggal dunia atau sudah tua atau belum tua tapi tidak mampu. Kemudian anaknya ini sudah besar semua dan anak-anaknya sudah mampu semua mengakikah dirinya. Ya, yang di mana mereka ini waktu kecil belum diakikah oleh orang tuanya. Jika dia mau mengakikah dirinya, maka ini baik. Ya, boleh dia mengakikah dirinya sendiri. Ya, ketika orang tuanya misalnya tidak mampu untuk mengakikah anak-anaknya. Anak-anak ini kalau sudah besar, sudah dewasa, punya penghasilan, sudah mampu untuk mengakikah dirinya, maka boleh baginya untuk mengakikah dirinya. Dan hukumnya tidak sampai pada sunnah mu'akkadah, tidak sampai sunnah mu'akkadah, karena memang akikah itu adalah tugas daripada
ayahnya, bukan juga ibunya, tapi ayahnya yang bertugas untuk mengakikah anaknya. Tapi tidak mengapa jika ada yang mau mengakikah anak tersebut selain daripada ayahnya, boleh dia untuk memberikan bantuan kepada keluarga tersebut untuk mengakikah anaknya, atau bahkan anak itu sendiri yang mengakikah dirinya ketika dia sudah dewasa. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang terakhir adalah idza matal maulud, ketika anak yang dilahirkan ini meninggal dunia. Kita akan rinci. Yang pertama, ketika anak ini meninggal dunia masih sebagai janin. Artinya masih sebagai janin, janin yang belum ditiupkan roh kepadanya sebelum berumur 4 bulan. Ya, karena janin ditiupkan roh kepadanya di dalam perut ibunya ketika dia berusia 4 bulan. Jadi ketika ada janin yang keluar atau keguguran, ibunya keguguran sebelum umur 4 bulan tersebut, maka tidak ada akikah pada anak tersebut. Sepakat ulama kita mengatakan bahwasanya tidak ada akikah untuk janin yang, untuk ibu yang keguguran sementara umur janinnya kurang dari 4 bulan. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika janin ini meninggal dunia atau ibunya keguguran sementara usianya sudah lebih dari 4 bulan. Ya, sudah lebih dari 4 bulan. Artinya sudah ditiupkan roh kepadanya. Ini ada khilaf di antara ulama kita. Sebagian mengatakan tidak ada akikah karena dia tidak lahir dalam kondisi hidup, dan sebagian mengatakan tetap dia akikah. Kenapa tetap dia akikah? Karena dia sudah disebut sebagai manusia. Disebut sebagai manusia karena sudah ditiupkan roh kepadanya. Dan nanti di akhirat dia akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya karena dia sudah disebut sebagai manusia. Dan karena sudah disebut sebagai manusia, maka sudah diakikah agar orang tuanya berhak mendapatkan syafaat nanti dari anaknya ini. Nah, dan ini ya pendapat yang lebih hati-hati dan lebih aman, supaya orang tua tersebut ya tidak ragu-ragu lagi akan keutamaan syafaat dari anaknya yang meninggal dunia tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, ketika anak tersebut meninggal dunia setelah dilahirkan namun sebelum hari ketujuhnya, dia sudah sempat hidup satu hari, dua hari, tiga hari, atau sebelum hari ketujuhnya, ini juga ada khilaf di antara ulama kita. Namun kalau kita tadi mengatakan bahwasanya tetap di akikah bayi yang keguguran setelah umur 4 bulan, maka apatah lagi dengan yang sudah lahir memang pada waktunya, 9 bulan lahir kemudian hidup satu hari dua hari meninggal dunia, ya maka tentu saja lebih berhak lagi untuk di akikah. Kemudian yang ketiga adalah yang meninggal dunia setelah hari ketujuhnya dan belum di akikah, ini juga tetap di akikah, ya karena dia belum balik, dan kita berharap, orang tuanya berharap agar dengan akikahnya tersebut dia mendapatkan kehormatan berupa syafaat dari anaknya di akhirat nanti. Nah, saya kira ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita tentang masalah akikah semoga sudah mewakili semua pembahasan tentang akikah. Nah, saya kira demikian. Waktu sudah masuk. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.